tinggal pesawat sapi turute niku ugi sing paling dipelebasi niki pengalaman nggih diingi ten tamu badhe magrib tamu niku setunggal sang mediun setunggal saking Tulungagung Sabantara niku ayah umroh tawa haji. Iku lek panjenengan kapan-kapan ditawani nopo mawon sok menine halalan iki sing curhat yang Sabantara namine Ruji garwane niku pekten niku susah kan? Susah akhire nuwun utang cara istilahnya bagi mereka ustaz yang jember ini beraku ngitang, terutama yang arah singkata ibu ditawani halalan so sampai panti dengan mungkin nompo ini bagi wong siah ini otomatis panti dengan mungkin dihukumi dados budak amat ya. Budak amat ini ku yang jember ni ku akhirnya tak sampai ni pun terus ngerungi halalan di pun tompo bareng langsung mewadah ini ku si pun WA dilem pun dajus buda amate pun WA otomatis di doktrin malah isinya manut santan sampai gak manut dihukumi dosa besar akhirnya kami teruji itu di SMS garwane bilik buat-buat gawat yang jalan mulai terjembar tiba-tiba sampai disadi menetang tiang itu sampai jumlahnya tiga kalau saat ini bujuan ini itu buatan panggil anaknya itu juga sendiri itu goro-goro nombor ucapan halalan terus khusus-khusus ibu-ibu yang diparingi tiang Arab karena sebagian enten kemerikan itu madhabi si'ah maka lihat majengan ibu ini halalan so sampai tompo kajiannya tiang wau itu yang buatan kata patang ketim itu sekitar 4 juta tapi seneng barang pun langsung ibu WA tapi itu lebih otomatis nah kalau panggungan tanpa saja loh. Balik aneh ke Ustadz Dewawo akhirnya pun cadaran dan cadaran kita ngerti yang biasa garwani besok maling ini
surate percuma deh 3 kali, bukan 5 kali. Sisui terus akhirnya WA di kelompok wong lanang kono, wong lanang kono, wong lanang kono. Teko saat ini bukan lagi. Jadi sing damel pengetasan panjenengan pon ngatos ke susu rumah dan panjenengan duwe-duwe halalan. Ada di dados ne sing istri ke 9 asale bagi kaum silah itu diperbolehkan. Nomor kali pun panjenengan mulai saat ini teraten sobat itu benar-benar pengen umroh si pengalaman kula itu panjenengan amalane namo mau sholawat ibu rodim masih nasir jenam Muhammad wakil sejuna ibu nanti ketok telas kali telaten nyawang Ka'bah meskipun itu menambah wujud gambar karena terburyo nanti apa panjenengan-panjenengan pun juga mereka melihat Ka'bah mau berusaha jenengan pun telas ini mau nyawang kok jadi nanti ketok. Jadi sekedar mau melihat dok, bagi mereka kerangkan melihat rasa seneng, otomatis dosa panjenengan itu wis diampuni oleh Allah. Kerana bagi orang sing dereng pernah umroh atau haji, itu suatu cita-cita sing nganggo panggonan bertahun-tahun. Kenapa saben dina-dina jarene salat madhep Ka'bah tapi selama berpuluh-puluh tahun lagi keturunan oh ini toh jenenge Ka'bah. Nama kali pun panjenengan mengi otomatis lek ke Madinah. Nama ke Madinah. Iku mengi panjenengan wis salate ke mereka satu salatan iku wis padha karo teng Jawa ping 1000 salatan sebagian sepuluh sholatan. Jadi nangkene jumlah jangkepe 10.000 nanggone ngomong sak sholatan. Jadi teng makome Rasulullah sapa wong ziarah nang makome Rasulullah wong mau otomatis secara hadis dikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Jadi kalau proses pertama sudah diuniti, mungkin lepas jenengan ngeresane berangkat bulan Agustus, satu bulan sebelum pemberangkatan pun masih sembulan mulut, berarti satu bulan sebelum pemberangkatan pun nasi terlalu saniki aturan PT niku angsal bisa persyaratan PT nyetorne jumlah sing nanggono nomor booking seat pesawat kali hotel pun ditentokne. Jadi lebih sulit tapi wajib dipun syukuri niat tok mawon mesti hitung ibadah si paling dibenci oleh Allah wong wis niat ibadah ibarat wis dipe bareng enek rezeki ora dipe pelunasan ikut yang singgungkan itu paling dibenci Allah. Nanti apa yang kalau artinya wis berkhianat karo ibadah wau kerana umrah itu hukumnya kewajib haji kewajib kerana zaman sama niko itu karena zaman kien zaman sama niko daftar haji niku 40 tahun atau 60 tahun berarti sisi-sisi niku umrah isin kecuali menawi panjenengan dadah duit haji roda itu berarti panjenengan wajib haji riyen haji roda itu disebut di paspore dapat paspor kerajaan saniki dinten tasik saged daftar haji roda daftarnya 240 juta yang mungkin 2 hari sebelum hukum berangkat
Iku tasik, panjenengan sakit wamane daftar haji Qurrota. Berarti sakit ngurup 2 hari panjenengan berangkat. Hanya 13 hari biasanya. Nah, itu kan kecuali repot makan berarti diwajibne ya haji. Lah kan wong haji itu biasanya sambatan itu kan sambat. Bawa wadah. Otomatis enten kesempatan kali dinten 3 dinten bagi wong sing tidak nih haji Qurrota, gimana itu tidak nih umroh. Terus umroh niku yo hukumnya wajib, haji niku gak wajib. Kanjeng Nabi saja dengan haji, tidak nih umroh. Terus umroh peng sekawan. Terus Rasulullah niku tidak nih haji peng sekawan. Mbak dan ini ku haji. Yang diperlaksani Haji Akbar. Haji Akbar itu haji ingkang hukumipun wonten dina Jumat. Itu diperlaksani Haji Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, intine panjenengan niat umrah itu harus selalu atine bersyukur. Pernah kejadian ya, ada rencang sakjane wis mulai teko Surabaya niku pun bunga lekas naik pesawat atine grundel ngene iki aku sakjane ndak pengen haji, ora pengen umroh, ora pengen tenan-tenan kelingan omah, ndak bersyukur. Akhirnya dugi mriku niku mulai napa mawon benar ben mlebu teng Masjidil Haram badhe tawaf pengen nindakne sa'i mboten saged. Dilalah ana tiyang setri niku kan biasane kan gremeng omong ora pengin umroh. Akhire ben mlebu nang Masjidil Haram niku head. Terus teko wangsul panggah head. Terus panjenengan intine pokoke selalu bersyukur dan bersyukur. Alhamdulillah kalih Gusti Allah dipanggil nindakne umroh. Nah masalah pahalane wis beki teng manasik pun luar biasa yang umroh niku wadilai lanah bombong durung Ka'bah niku diunggahne teng langit. Benjen niku sakjane kandhane kiamat niku Ka'bah niku diunggahne teng langit. Nek nek 7 taun dene wong haji utawa umroh, Ka'bah niku dipun unggahaken teng langit, lajeng Dajjal niku metu. Terus kesempatan panjenengan pemenes saniki nggih enten sing usiane wis 50. Nek enten ta sing usiane wis 50. Nah, ya menawi daftar haji berarti kan 50 tahun berarti panjenengan usianya pun nah, 90 tahun berarti usianya jenang wis 130. Saat ini usia 130 pun medeng-medeng saat ini. Nah, semoga sih ngopain ini ku gih rojo repot. Ini mah panjenengan seumur-umur pun melakoni suatu kewajiban penyempurna agama Islam minimal kali temerika dungo moga-moga so isa nindak nemari haji umroh ini niki mungkin namang sontek minitis panjen dengan mungkin ada kesempatan makombe kanyang senan amper BTWI hasil bisa lancar moga-moga rezekine tambah akeh. Ora usah mikir nang pikir sampe nangen-nangen usia sewidak usia 50 niku kabeh dunyane arepe ditinggal. Ana men sampe gondelana rusak kaya apa panggah rencanane arepe ditinggal kadung di iman-iman gak nindakne umrah tawa haji dengan iman-iman tiba-tiba malah dipek wong iya jadi nggih
panjenengan itu duit jamaah kagem panjenengan. Alhamdulillah, meskipun kata sebagian kalau pikiran itu wajar, ini kita dulu duit-duit. Tapi Gusti Allah itu memanggil uang sing nindakne haji umroh orang krono uang mati duit, tapi krono tekad langgungane, tekad langgungane. Akeh uang duit tidak bisa nindakne umroh. Akeh uang sing nanggono lancar rezekine orang bisa nindakne umroh, tapi akeh uang orang duit bisa nindakne umroh mergo tekad langgungane. Dan pas pancen kepapan gak ada duit, so pengen mereka dan dukot sing tenanan tetep Gusti Allah mesti ngijabai. Amin. Ini kumus katas ya, buat teknik Allah ditutup sholawat abin digong ya, bin isong lancar. Ola ya soli wa salim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihini tuwal habibu bagi turja syafa'atuhu di kulli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.